kami boleh ada dengan hari ini semua karena tangan Tuhan, karena Tuhan menjaga kami, karena Tuhan menolong kami. Ucapan syukur kami Tuhan, kalau kami mengingat betapa banyaknya hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, tapi satu hal yang pasti kami masih Engkau berikan kehidupan sampai dengan saat ini Tuhan, itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan buat kami. Sungguh kami akan bersyukur dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Thank you.
berkenan berbicara bagi setiap kami. Hamba-Mu memohon kiranya Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini Bapa. Kiranya Engkau taruhkan apa yang menjadi isi hatimu ke dalam hati hamba-Mu Tuhan. Tapi hamba berdoa bukan hanya di dalam hati hamba-Mu, tapi biarlah setiap kami yang datang dengan merendahkan hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami membuka hati kami di hadirat Tuhan pada sore malam ini. Kiranya Engkau berbicara dan kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Boleh tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Mungkin sebagian ada yang lagi sakit kepala, ada yang sakit di badan, dimanapun kita berada. Ya, tapi saya berdoa kiranya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dialirkan di tempat ini dan semua kita disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar menjadi orang-orang yang mengalami kebangkitan rohani. Yang rohani yang kemudian dibangunkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan pikiran kita. Saya sadar, berapa kali ketika kemudian saya mengandalkan pikiran ini, ya, saya berpikir tentang masalah lalu saya andalkan pikiran saya, apa yang terjadi? Tidak ketemu jawaban. Dan kemudian kita berpikir lagi dan berpikir lagi dan berpikir lagi sampai kemudian sakit kepala. Ya. Sehingga kita jadi gampang sakit kepala. Ada yang rasa lemas gitu ya. Gak ada energi. Tadinya kita bilang kita sanggup melakukan banyak pekerjaan, tapi setelah tanpa kita sadari tiba-tiba kita rasa lemas. Mau kerja gak semangat, mau bangun pagi juga gak semangat, semua-semua gak semangat. Bahkan kalau ditanya, kamu bahagia gak? Jawabnya pasti, ya gitu-gitulah. Gitu-gitulah. Gembira gak? Ya bisa, tapi kadang gak gembira juga. Ya kan, bangun pagi, yang kuliah mikir, nanti aku mau ke kampus. Udah, jalan itu pikiran. Bagaimana nanti di kampus dia tidak akan menikmati waktu-waktu itu. Itu bagi yang kuliah, bagi yang suami istri juga kadang-kadang gitu ya. Bangun pagi, udah langsung yang terbayang itu adalah beban pekerjaan. Ibu-ibu membayangkan apa yang mau dikerjakan seharian. Belum kerja, udah capek. Dikerjakan, udah capek dia. Belum lagi kalau hanya capek ya, ini belum dikerjakan, udah sakit pinggang, sakit tangan. Bapak-bapak juga gitu, belum ke tempat kerja, udah bawaannya pada bete, rasanya mau marah gitu ya. Sehingga kita jadi orang yang gampang marah. Kalau dia mungkin juga bisnismen gitu ya, atau dia punya bawahan, maka dia lampiaskan kesalnya kepada bawahan. Kalau dulu saya sering melampiaskannya di jalan. Nah, dah. Marah sama semua orang, bayangkan dulu coba. Kok kayak gitu dia? Kok kayak gitu? Kok kayak gitu? Kalau sekarang masih juga. Tapi kemudian ketika kita menyadari, ngapain aku marah? Nah, perlahan-lahan ya, itu kemudian bisa mengobati hati yang galau seperti itu. Lalu ketika datang masalah, kadang-kadang tanpa kita sadari yang kita pikirkan besarnya masalah.
ya kan? Dan waktu kita mikir besarnya masalah, lalu kita jadi sakit. Oke, boleh tampilkan slide-nya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya selalu akan mengaitkan itu dengan tema dalam pelayanan saya. Sebab sebagai seorang dokter juga saya paham benar bahwa apa yang bisa kami berikan sebagai dokter hanyalah obat untuk kemudian mengurangi rasa sakit. Kami tak bisa menyembuhkan penyakit. Itu faktanya. Kalaupun ada kemoterapi katanya obat untuk kanker, itu bukan mengobati kanker. Itu hanya menahan pertumbuhan dari sel kanker. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah ketika pertumbuhan sel kanker itu ditekan dengan obat kemoterapi, maka Tuhan sebenarnya sudah memberikan sel-sel daya tahan tubuh. Untuk apa? Untuk menyerang sel-sel kanker yang sedang bertumbuh, dibantu dengan kemoterapi. Maka kita melihat angka keberhasilan orang bisa sembuh dengan kemoterapi cukup rendah. Kenapa? Karena rata-rata kalau udah kena kanker, dengar kemoterapi aja dia udah sedih. Nah, itu yang mau kita tambah paham hari ini. Dan Tuhan memang bawa saya untuk setiap hari mendapat pengalaman-pengalaman yang baru. Ya, bagaimana Tuhan mengajarkan supaya kita itu bisa gembira. Siapa mau gembira tiap hari? Amin. Nah, jadi bukan tidak mungkin. Pasti mungkin. Pasti mungkin. Minimal yang tadinya mungkin gembiranya hanya berkisar setengah jam dalam satu hari, nanti bisa nambah pulang dari sini jadi satu jam, lalu besoknya jadi satu setengah jam gitu ya, amin. Sebab nanti kita lihat memang otak kita ini ya begitulah diciptakan Tuhan. Boleh tampilkan slide-nya sekarang. Oke, Amsal 17:22. Nah ini otak kita, lihat bagian yang warna kayak cacing-cacing yang sebelah luar itu ya, ada ya, kelihatan ya, itu warna putih, lalu ada warna merah, lalu ada warna krem. Lihat, pada bagian yang warna merah, disitulah tersimpan semua perasaan hati. Jadi kalau kita sedih, itu ada neurotransmitter namanya, itu kemudian akan dilepaskan di dalam bagian yang warna merah. Kalau kita marah, itu dilepaskan juga neurotransmitternya di situ. Intinya, apapun yang kita rasakan, perasaan ini, itu senternya, itu tempat berlangsung prosesnya itu di tempat yang warna merah. Kalau memang minat untuk menghafalnya sih, basal ganglia, amigdala. Nah, gitu. Di mana perasaan kita? Bukan di sini. Di sini. Ya. Otak yang terdalam itu letaknya di dalam. Samsit bisa ngerti ya. Lalu bagian yang orange atau agak-agak apa itu, krem itu ya, krem. Hipokampus itu namanya tempat bagian ingatan, memori jangka panjang. Yang mana kalau udah masuk ke situ, apa yang kita ingat itu enggak bisa lupa. Kenapa? Karena yang bisa masuk ke memori hipokampus itu adalah segala sesuatu yang lewat dulu dari bagian yang merah. Jadi kalau kita disakitin orang, gak akan bisa lupa. Udah begitu, memang diciptakan Tuhan. Jadi kalau ada lagu lumpuhkan ingatanku, itu salah lagunya. Karena kalau dilumpuhkan ingatan, lumpuh semua ini. Udah begitu ya, udah begitu. Oke. Maka kalau ada orang yang kebanyakan menyimpan hal yang katakanlah pahit, hal yang mengandung kemarahan, hal yang mengandung negatif, maka saya katakan itu perasaan negatif. Itu kemudian akan tersimpan di memori dua tempat, di tempat yang merah lalu di tempat yang krem. Lalu apa kaitannya? Nah lihat, yang kayak cacing-cacing itu ya, itu otak bagian luar. Nih, bagian luar.
Di sini apa? Yang terjadi di sini adalah proses berpikir. 1x2 berapa dia mikirnya di situ. 3x5 berapa dia mikirnya di situ. Sampai melihat orang yang jahat, oke? Lalu dia mikir, kok jahat dia? Itu di situ. Lihat masalah, besar kali masalahku ini lah. Atau di otak yang bagian itu. Maka kapan itu bisa masuk sampai termemori? Kalau apa yang kita pikirkan itu mengandung perasaan. Itu sebabnya ada istilah baper. Bawa mikir A, tapi ada perasaannya. Gitu. Itu pasti termemori. Permasalahannya ada dua memori. Dia bisa positif, dia bisa negatif. Maka mana banyak yang kita masukkan dalam pikiran kita hari demi hari, maka itulah yang kita rasakan dalam hidup kita. Sampai nanti kadar yang paling parah itu orang yang dengan gangguan jiwa di pinggir jalan. Itu apapun dia gak tahu lagi, dikasih yang baik pun dia gak tahu itu baik. Karena memori yang ada tertanam di bagian yang merah dan krem itu hanya hal-hal yang tak baik. Sampai sini bisa paham? Lalu ada derajatnya yang gak terlalu-terlalu banget lah. Yang mana itu? Ya orang-orang yang gampang sedih. Apa-apa sedih, apa-apa marah, apa-apa kecewa, apa-apa kemudian gak enak. Oke. Maka dikatakan nanti hati yang gembira adalah obat yang manjur, kaitannya ke sini. Boleh balikkan slide-nya. Ya. Nah ini. Dari bagian otak tadi turunlah saraf yang begitu banyak ke seluruh tubuh kita. Banyak kali. Gak usah dihafal. Hafal aja yang gak ada sarafnya. Cuma 2, rambut sama kuku. Sehingga kalau potong rambut gak pernah kesakitan kita. Kuku kalau dipotong juga gak akan sakit. Kenapa? Karena gak ada saraf ke sana. Maka saraf itu tadi melewati bagian yang merah itu. Sehingga kalau kita menyimpan banyak hal yang pahit, pahitlah semua. Dipukul dikit nih, pasti kita bilang, sakit kali kau buat sama aku. Cuma ya mungkin memang keras gitu mungkin suaranya ya. Tapi mungkin si istri akan bilang, keras kali suara kau, sakit hatiku. Padahal gak keras-keras kali. Cuma karena udah terlanjur di dalam pikirannya, banyak tersimpan hal-hal yang mengecewakan dan buat dia marah. Sehingga apa? Kadang gak keras pun dituduhnya keras. Sampai sudah paham ya? Lalu kemudian itu kalau yang negatif yang teringat, maka muncullah semua gejala-gejala di tubuh kita. Saraf yang di dada rasanya nyeri dada. Bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Di perut, sakit perut, saya akan ulang itu. Di pinggang. Ini kalau dilihat itu yang lurus itu ya, yang warna krem itu tulang belakang kita itu. Jadi dari tulang belakang kita itu keluar persarafan yang asalnya dari yang warna merah dan krem tadi di otak kita. Itu sebabnya ada orang yang tiap hari dia akan rasa sakit pinggangnya. Kenapa? Karena sarafnya di situ. Nanti diperiksa, difoto, semua bisa aja normal. Normal. Tapi dia rasa sakit pinggang. Sampai nanti ke ujung kaki. Kalau sekarang yang lagi ngetren itu plantar fasciitis, sakit di tumit. Kenapa? Memang wajar juga sakit tumit kita sekarang karena kita banyakkan jalan di permukaan yang keras. Oke? Lalu kemudian itu akan ditekan dengan badan, berat badannya bertambah, maka itu akan membuat peradangan. Tapi karena dia lagi sakit hati, yang radangnya dikit, rasa sakitnya harusnya dikit, maka dia menjadi berlipat ganda rasa sakitnya. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini juga dia mempengaruhi hormon. Jadi ada saraf, ada hormon. Ini hormon, aku bilang aja ini ya, yang gampangnya itu adalah kalau orang perlu untuk hamil,
ya, hormon untuk kehamilan. Maka kalau pasangan suami istri baru menikah terus langsung pahit, dipahitkan entah apapun penyebabnya, bisa dipahitkan sama mertua, dipahitkan sama saudara ipar, itu akan mengganggu hormon. Sehingga apa? Ditanyain terus, udah isi belum? Udah isi belum? Kapan lagi? Kapan lagi? Setiap dengar kapan lagi, stres dia. Sehingga berharap kemudian cepat-cepatlah biar gak bisa ditanya lagi. Tapi ada juga yang lain. Waktu dia mulai menikah, dia bahagia kali. Maka terjadi pembuahan. Muncullah janin. Tiba-tiba muncul tindakan perilaku dari mertua yang menyakitkan hatinya. Stres dia sampai mau lahiran. Maka ada istilah baby blues. Dia gak pengen lagi sebenarnya dilahirkan ini anak. Tak usahlah, berat kali kurasa. Ngeri kali kurasa hidup ini. Saya, itu cerita otak. Nah lalu, mengapa ada orang yang senantiasa merasakan penyakit di tubuhnya, merasa lemah dan tak berdaya, bahkan merasakan rasa nyeri di sekujur tubuhnya? Ya, jadi jawaban itu adalah karena bagian yang tadi mengingat terlalu banyak hal-hal yang negatif, mengecewakan, menyakitkan, bahkan yang menimbulkan kemarahan. Sehingga dia merespon segala-galanya dengan hal yang negatif. Oke, saya mau ceritakan sedikit. Jadi ada satu permasalahan yang saya alami beberapa hari lalu, seminggu ini. Lalu kemudian yang saya pikirkan tentang masalah itu adalah hal yang negatif. Kupikirkan yang menakutkan. Gimana nantinya? Gimana nantinya? Waduh, takut. Maka di situ ada memori takut, kesal, marah. Sampai akhirnya gimana caranya? Udah peningkali kepala aku kan? Lalu saya berpikir yang lain. Kan aku punya Tuhan. Apa yang bisa dilakukan Tuhan? Kuurut-urutlah yang dilakukan Tuhan mulai dari kejadian. Mulai diciptakannya langit dan bumi. Dan segala isinya. Ngeri kali Tuhan, itu luar biasa. Diciptakannya langit dan bumi. Dan waktu aku berpikir tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, baru teringat aku. Yang berapanya rupanya masalahku ini kecil kali, ini rupanya sama Tuhan. Mulai kumasukkan apa? Hal yang positif. Sehingga talamusnya tadi bagian yang merah mulai muncul. Hormon yang gembira. Agak kurang sakit kepala. Cari lagi lah cerita lain. Ku ingatlah si Yusuf. Iya kan? Si Yusuf jadi Perdana Menteri dia. Dari mana dia jadi Perdana Menteri? Dari hal-hal yang mengecewakan dalam hidupnya. Dia kecewa harusnya menurut kita. Wajar gak Yusuf kecewa? Aja. Tapi ternyata Alkitab mencatat dia tidak kecewa dengan keadaannya. Dia ikut aja. Dia ikut saja. Yusuf dibuang ke sumur. Apa yang dilakukan Yusuf? Ya udahlah, diamlah di sumur. Mana ada dia minta tolong? Tolong, 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 tolong aku, dibuang aku sama abang-abangku. Sebab orang pasti dengar. Lalu kalau orang dengar, pasti Yusuf ditolong. Tahu apa yang terjadi? Kalau Yusuf ditolong, lalu dia balik ke rumah bapaknya, diceritakannya lah semua sama bapaknya, apa yang terjadi? Bisa-bisa semua abangnya diusir. Lalu Yusuf akan tetap tinggal dengan bapaknya. Kalau Yusuf tetap tinggal dengan bapaknya, apa yang terjadi? Ya Yusuf gak pernah jadi Perdana Menteri. Sama. Udah sampai di rumah Potifar, buat yang benar, dituduh melakukan hal yang tidak senonoh. Yusuf bela diri? Enggak, dia cuma pergi aja lari, tapi ketangkap juga. Yusuf rela, ya udahlah. Amin. Dan Alkitab mencatat Yusuf tetap berbuat baik. Bisa bayangkan? Kalau orang yang udah pahit di dalam otaknya, itu gak bisa berbuat baik. Karena semua dia akan rasa jahat, mengecewakan, buat marah.
Maka dia bisa bilang pada akhirnya, Kejadian 50 ayat 20, aku tahu, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Lalu aku pikirkan, iya pula, ya udahlah. Kalau orang mereka-rekakan yang jahat tentang aku, ya udahlah Tuhan, terserah kau aja lah Tuhan. Kaumnya mereka-rekakan yang terbaik untukku, ya udah orang mau reka-rekakan apa, terserahlah Tuhan. Haleluya, aku bilang. Maka mulai dari minggu sore kemarin, minggu lalu, hilanglah sakit kepala aku yang sudah berhari-hari. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Hari ini apa masalah kita? Pikirkan kebesaran Tuhan. Waktu kebesaran Tuhan itu kita pikirkan, kita percaya. Waktu kita percaya, maka tanya perasaan kita. Kalau kita percaya kepada kebesaran Tuhan, masa rasanya sedih? Masa rasanya kecewa? Masa rasanya khawatir? Masa rasanya takut? Maka dia akan terasa kita kuat. Kita bisa gembira lagi dalam Tuhan. Amin. Oke, saya akan lanjutkan. Sehingga tidak lagi dapat merasakan kebahagiaan. Nih, ya. Kalau ada di antara kita mengalami hal seperti ini, itu jawabannya cuma satu. Apa yang kita pikirkan, kita terima selama ini adalah hal yang memahitkan buat kita. Kita telan habis. Oke, sering merasakan rasa sakit tadi ya, itu adalah tanda seseorang memiliki akar yang pahit. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bisa paham ya? Jadi orang yang udah pahit yang disimpan di dalam otaknya, maka semua tindakannya akan menjadi pahit. Apapun yang dilakukan akan pahit buat semua orang. Pernah gak kita ketemu dengan orang seperti itu? Kayaknya yang jahat aja terus yang kau pikirkan tentang aku. Curiga aja bawaannya. Ada suami-suami yang curiga sama istrinya. Demikian juga sebaliknya. Ada istri-istri yang curiga terus sama suaminya. Sikit-sikit, lagi ngapain kau? Di mana? Mana uang ini? Mana uang itu? Mana uang ini? Mana uang itu? Maka yang terjadi adalah setiap hari akan menjadi tidak mungkin bisa berbahagia. Itu sebabnya angka perceraian tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah banyak orang yang memilih untuk bercerai. Kenapa? Karena tanpa disadarinya, dia sudah memahitkan pikirannya dan otaknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang yang memahitkan kita, berhenti mengeluh atau bertanya-tanya kenapa orang tersebut sebegitu jahatnya. Karena itu berarti otak yang bagian putih tadi itu mikir. Lihat kejahatan orang, yang kita ukur apa? Besar jahatnya. Sampai sini bisa paham ya? Kita sering kadang gak sadar lah ya, dalam doa itu yang kita bawa sama Tuhan. Tuhan, kalau ku ingat Tuhan, Tuhan pun bingung. Jahat kali dia sama aku Tuhan. Ngeri kali perbuatannya. Kalau yang lagi kuliah mikir, kok ngeri kali dosen itu ya, gak lulus-lulus semua orang sama dia. Apa yang itu dipikirkan? Anggap aja udah rusak. Basal ganglia, amigdala, dan hipokampusnya udah rusak. Supaya apa? Supaya kita jangan mikir itu. Tapi yang kita pikir apa? Bangun pagi, tarik nafas, langsung bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Iyalah. Apa berpikir masih hidup itu masih bisa enak buat kita atau enggak ya?
Coba ya, kalau ditanya sekarang, kenapa masih hidup? Nih cara ngetesnya. Kalau yang kita dengar ini, pertanyaan yang kukatakan, kenapa masih hidup? Bergejolak hati kita, tapi dengan kekesalan. Nanti kemudian dia ngomong gini, oh jadi kau maunya aku mati? Kau mau aku mati gitu? Apa yang terjadi? Di situ berarti dia sedang hidup dalam kepahitannya. Kenapa? Karena dia gak bisa lagi merasakan, menikmati nafas kehidupan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Berapa banyak kita hari ini mau menyadari hanya dengan berpikir kalau kita masih hidup itu semua adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Boleh lambaikan tangan. Dan kita bisa berkata, Tuhan terima kasih aku masih hidup. Terima kasih Tuhan, tapi suamiku jahat. Gak masalah. Ya, nanti kita sembuhkan dulu otak kita. Jadi anakku kemarin kusuruh, dia datang masuk ke kamar agak-agak stres dia. Kenapa kau? Bilang, gatal tanganku katanya. Oh udah tahu lah, kalau gatal tangannya berarti ada yang dia gak suka. Lalu aku bilang, kau lagi ngapain? Kerjakan PR. Susah ya? Iya pak, susah kali pun gak ngerti-ngerti aku katanya. Udah letakkan dulu PR-mu, aku bilang. Terus ngapain? Ayo, kau bilang dulu sekarang, Tuhan terima kasih aku masih hidup. Terdiam dia. Dia bilang aja, gak bisa. Kenapa? Malu aku. Malu. Nantilah di kamar aja aku bilang itu. Enggak, sekarang kau bilang. Sebab tanpa dia sadari, dia sebenarnya sedang menyalahkan Tuhan dengan keadaan PR yang sulit. Maka aku bilang, enggak, coba aja. Nanti kamu tahu rasanya. Lalu dia mau, Tuhan terima kasih aku masih hidup. Ketak sendiri dia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa kita harus lakukan itu? Saya mau katakan, tidak ada hal lain yang bisa buat kita bahagia dan gembira seterusnya kecuali Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan buat kita adalah sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, kita gak pernah bersiap-siap untuk oksigen. Kita bahkan gak bisa buat oksigen. Tapi Tuhan siapkan itu hari demi hari. Kita gak pernah ingat kadang minta oksigen sama Tuhan loh. Kita sok tahu aja. Yang kita pikir apa? Tuhan, berikanlah kepada kami rezeki supaya kami tetap hidup. Ih, kayak mana rezeki biar tetap hidup, pikirku. Kita hitung-hitung rezeki. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Kamu pandang burung di udara. Amen. Udah bersyukur aja kalau masih hidup. Maka bangun pagi gini, tarik nafas. Udah buang dulu sekali kalau belum bisa terasa. Tarik nafas. Ah belum terasa, masih pahit hidup. Udah buang dulu aja. Tarik nafas lagi. Terus ingat-ingat, aduh Tuhan ini dari siapa nafas ya. Lalu kita sadar, terima kasih Tuhan aku masih hidup. Amin. Supaya apa? Otaknya itu jadi normal lagi. Supaya kita bisa gembira lagi, bisa bahagia lagi. Bisa tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Supaya kita tidak merusak otak kita sendiri. Ingat ya, jangan rusak otak kita, rugi. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Udah itu aja jawab.
kok jahat dia sama aku? Ya udah, dia nggak tahu pun apa yang diperbuatnya. Dengan lain kata, udah rusak otaknya. Dan apa yang bisa memperbaiki otak yang rusak? Hanya satu, hati yang gembira. Maka saya selalu bilang, kalau ada kita yang gampang marah, cerewet, lihat orang yang jahat, orang jahat gak akan berubah. Gak akan berubah. Kenapa? Yang kita berikan kepada dia adalah sesuatu yang dia rasa sangat jahat. Mana ada orang yang suka diteriakin? Ada yang suka diteriakin sini? Woi, bertobat kau, woi, bertobat kau. Aku kesadari juga dulu, kalau di jalan kayaknya rohani, bertobatlah kau pak, aku bilang gitu. Yang kutemukan bukan malah berubah, malah dibalasin lagi, kau lain untuk bertobat, begila kau katanya. Amin. Nah, apakah anda percaya bahwa Allah mau dan telah mengampuni semua dosa anda, yaitu dengan mengorbankan Yesus Kristus? Ini bagian yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya Yesus. Kalau hidup tadi semua sama-sama hidup, dan Tuhan berikan kehidupan itu. Kenapa? Cuma satu alasannya, Tuhan sayang sama seluruh dunia ini. Apa buktinya? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi dia punya plan, dia punya rencana buat orang yang mau menerima keselamatan. Dia akan selamat masuk surga. Katakan amin. Bisa gak rasakan kalau kita itu udah diampuni Tuhan? Coba, ada yang bisa tahu rasanya diampuni? Coba katakan. Ya, satu, dua, yang lain pada bingung gitu. Kayak mana rasanya diampuni ya? Ada yang pernah rasakan diampuni? Inilah kita. Kurasa waktu anak-anak ya, semua kebandelan kita ketahuan sama mama kita. Dan waktu ketahuan apa yang terjadi, dimarahin kita. Kamu ingat? Nih coba bayangkan. Ini bayangkan aja lah. Ada satu kemudian kebandelan kita, piring pecah gitu ya. Nah waktu piringnya pecah, kita udah sembunyikan ini ya. Aduh, gimana ini. Tiba-tiba datang mama kita. Kenapa? Dengan suara yang lembut. Piring pecah ma. Lalu mama kita bilang, enggak apa-apa, itu cuma piring. Bisa bayangkan ketakutan seorang anak. Lalu kemudian mamanya datang dengan memberikan maaf dan pengampunan kepada dia. Aku enggak nyalahkan kita. Saat ini mungkin kita tidak menjadi seorang ibu yang seperti itu. Itu perlu penyadaran diri yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya gak akan salahkan kalau kemudian kita jadi papa, tapi kita gampang marah sama anak kita. Saya gak bisa salahkan itu. Itu karena kita belum sampai mengalami hal demikian. Tapi kalau kita lihat Yesus yang mau mati di kayu salib, dan kita memilih untuk percaya, luar biasa, Tuhan Yesus kok mau mati buat saya? Apa kepentingan Tuhan buat saya? Lalu kita bisa bilang, aduh Tuhan, aku gak layak. Aku gak layak Tuhan. Tapi kau mau mati buatku. Gak ada baik-baiknya aku nih Tuhan. Tapi Tuhan mau mati buatku. Dia temukan aku. Dia temukan kita. Lalu dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, apa arti percaya? Bagian otak yang putih tadi, pikirkanlah, luar biasa ya, Tuhan Yesus mau berkorban ya, demi menebus dosaku ya. Kok mertuaku kayak gitu aja gak bisa kumaafkan? Kok suamiku yang kayak gitu aja gak bisa kumaafkan? Rasakan. Saya mau katakan, sebelum kita bisa benar-benar merasakan, percaya bahwa Yesus itu sudah mati berkorban, dan kita lihat, kita percaya apa yang dirasakan Tuhan Yesus, mengampuni itu menjadi sesuatu yang apa? Tidak mungkin. Nah, kenapa?
Karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban, janji Tuhan ada dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah Kukatakan kepadamu. Apa yang terjadi kalau malam ini kita memilih untuk percaya pengorbanan Yesus, lalu kita renungkan, lalu kita terima, Tuhan aku terima bahwa kamu telah mengampuniku, maka Roh Kudus itu akan diutus untuk apa? Menghibur otak kita yang udah sakit hati, yang kecewa, yang pahit. Amin. Ada yang datang suami istri sini? Boleh angkat tangan? Iya. Coba bilang, I love you. Masih bisa rasa gak? Sebab banyak yang gak bisa rasa lagi. Puji Tuhan di sini masih terasa. Amin. Maka Roh Kudus itu kemudian akan mengobati luka-luka di dalam hati kita. Katakan amin. Haleluya. Lalu, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya orang yang jahat dapat bertobat? Ini saya mau tambahkan aja, bahwa orang yang sudah mengalami kebangkitan rohani, dia akan berpotensi bisa mengubahkan orang yang jahat dengan apa? Ya. Otak yang rusak hanya dapat diperbaiki dengan hati yang gembira. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya percaya kalau kita sudah mengalami kebangkitan rohani, ayat ini akan menjadi sesuatu yang normal. Katakan normal. Itu normal. Bukan, ah, mana ada orang yang bisa kayak gitu. Hari ini buka hati, Kak. Buka hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkata, mana ada orang yang bisa melakukan itu, saya mau katakan, otak kita sedang menyimpan banyak kepahitan. Kenapa? Karena selama ini yang kita pikirkan hanya hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Maka, kasihilah musuhmu. Apa arti kasih? Aku pakai bajunya. Kasih itu sabar. Kita sabar dengan orang yang berbuat jahat terhadap kita. Katakan amin. Ya udah, ya enggak apa-apa. Ya apa-apa. Kenapa? Yang pertama, kita menyelamatkan otak kita. Karena kalau kita marah, ingat, marah tadi akan di memori di dalam otak kita. Sehingga apa? Sakit di dalam tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak yang mau sehat? Angkat tangan. Wih, haleluya. Berapa banyak mau menolong orang lain berubah? Angkat tangan. Kasihilah musuhmu. Biasa, bacanya biasa. Ingat, apa yang kita kerjakan ini bukan mengandalkan kekuatan kita. Janji Tuhan tadi adalah Roh Kudus. Yang kedua, Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi sama orang yang menyakiti hati kita, lihat-lihat dia. Kapan dia lah? Ah, ini lagi lapar. Kasih. Sebab kalau orang lagi lapar, pasti dia akan terima maka makanan. Jangan dia lagi kuat dikasih makanan, dia gak tahu itu. Udah nanti ada waktunya, lapar dia. Kasih dia makan. Nih, kamu makan dulu ya. Supaya apa? Supaya bisa terasa sama dia. Kok aku menerima perbuatan yang baik ya? Amin. Karena setiap perbuatan baik yang kemudian diterimanya, itu akan memperbaiki otaknya. Sama seperti kita, kalau kita menerima perbuatan kebaikan pengorbanan Yesus, kita percaya dengan pengorbanan Yesus itu,
maka kita sedang diobati dengan apa? Roh Kudus. Anda pulang dari tempat ini, enggak perlu takut lihat orang. Kalau dia jahat ya udah otaknya lagi rusak. Tinggal berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau buat apa buat dia? Kalau kata Tuhan, tinggalkan, pergi, tinggalkan. Jangan simpan kepahitan. Amin. Jangan kecewa dengan orang yang berbuat jahat. Apakah kita mau dipakai Tuhan sebagai orang yang sudah mengalami kebangkitan rohani oleh kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan orang yang sakit? Sehingga ketika orang lihat kita tersenyum begini, kayak kurang sakit kepala aku kalau lihat kau gitu. Ingat, ada dua tadi yang saya mau katakan. Yang pertama, bersyukurlah setiap waktu hanya karena masih hidup. Dan yang kedua, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Hanya dengan cara demikian kita akan menjaga otak kita menjadi tetap sehat. Tapi saya mau katakan, bukan dengan mengandalkan kedagingan, bukan dengan mengandalkan kepintaran kita. Yang kita andalkan adalah Roh Kudus. Sebab hanya pada waktu seseorang itu menerima dan percaya Yesus satu-satunya juru selamat, maka Roh Kudus itu kemudian akan dicurahkan di dalam hidup kita. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama bangku berdiri katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Semakin mengasihi Tuhan dengan setenang jiwa kekuatan.
Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau membebaskan kami dari setiap kutuk dosa. Engkau membebaskan kami dari setiap kepahitan. Engkau membebaskan kami dari setiap ketakutan, kekhawatiran, kemarahan. Hari ini kami tinggalkan dalam nama Yesus. Sebab kami percaya apa yang dapat mengubah dunia ini hanyalah kasih Tuhan. Dan bagaimana kami boleh menampilkan kasih Tuhan, itu hanya dapat terjadi ketika seseorang dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah mati buat kita dan dia berkorban untuk menebus kita dari setiap dosa kita. Terima kasih Tuhan, kami tak perlu memikirkan masalah kami, tapi yang kami pikirkan betapa besarnya cinta Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih hidup. Itu bukti, itu tanda Tuhan tetap mengasihi kami. Tapi ada satu hal yang lebih luar biasa lagi. Tanda di mana Tuhan tidak mau kami binasa. Tanda di mana Tuhan berjanji menyediakan tempat yang kekal, surga buat kami. Yaitu ketika Tuhan Yesus anaknya yang tunggal
itu kemudian dikorbankan menjadi bukti, menjadi pembebas, menjadi pembayar atas hutang-hutang dosa kami. Demikianlah Tuhan kami, kami mau mengampuni orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat terhadap kami. Benar kami memang dihina, benar kami diperlakukan tidak adil, benar kami diinjak-injak harga diri kami, benar kami disakiti dengan perkataan-perkataan yang kasar. Tapi satu hal kami percaya, waktu kami melepaskan pengampunan, maka kami menerima pengampunan dari Tuhan. Hati kami itu akan dihiburkan oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak menjadi pahit. Kami percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kami sakit, hati yang gembira akan menyembuhkan. Dan bergembiralah karena Tuhan, sebab itulah menjadi perlindungan bagi kita. Kami percaya Tuhan, ketika kami melewati banyak masalah dan persoalan, satu hal kami tahu, yakin dan percaya, orang yang bergembira karena Tuhan itu menjadikan dia memiliki perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengampuni semua orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami mulai dari rumah kami masing-masing. Kami mengampuni suami kami, kami mengampuni istri kami, kami mengampuni anak-anak kami, anak-anak mengampuni orang tua. Jangan bawa kepahitan ini sampai kapanpun, sebab itu hanya akan menyakiti kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan, kepada siapapun yang berbuat jahat, bahkan ketika dia belum melakukannya Tuhan, kami sudah mengampuninya. Mungkin dia berkata kasar, dulu kami ampuni, sekarang kami ampuni. Tapi hari ini dengan kuasa Roh Kudus, kami katakan, bahkan ketika dia belum menyatakannya, berkata kasar tentang kami, kami mengampuninya Tuhan. Sehingga hati kami hanya dipenuhi dengan penghiburan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan pada malam hari ini Bapa. Bangkitkan roh kami oleh Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Kau berkenan melawat kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau perdengarkan bagi kami. Firman-Mu menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang berkat, memerdekakan sedih kami. Berkat untuk hamba-Mu.